Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى: وأنا من فاكه علمي في دار نعمين والأصل سبق قائل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. Dan asal kaidah adalah mendahulukan fa'il, mendahulukan lafaz yang bermakna seperti fa'il, seperti man. Min albisan man zarakum nasjal yaman, seperti lafaz, seumpama lafaz, pakaikan olehmu orang yang menziarahi kamu akan tenunan Yaman. Jadi dia mendahulukan suatu makna, suatu kalimat lapas yang maknanya seperti fa'il. Contohnya albisan mansarokum, man-nya didahului, pakaikanlah olehmu akan orang yang menziarahi kamu. Makna seperti fa'il, kalau di sini kan jadi maf'ul, maf'ul awal. Ini ketika dia diberikan pakaian, yang makai siapa? Yang man ini, maka man itu seperti fa'il karena dia yang makai pakaian. Fa'il itu kan yang berbuat. Wal aslu itu menjadi mubtada, sabuku khobar, sabuku mudhof fa'ilin mudhof ilaih. Maknanya, maknan i'rabnya menjadi boleh mansubun ala nazil khafid atau jadi tamyiz. Kaman jar majrur mutalik dengan dibuang jadi khobar bagi mubtada mahzub, takdirnya wa zalika kainun kaman min albisan min, namanya harfu jarin ya. Min albisan min harfu jarin, albisan mulut lapas majrun bimin. Albisan ya fi'il amr man maf'ul awal albisan ya. Zarakum fi'il fa'il maf'ul bih, fa'ilnya dhamir mustatir bih jawazan taqdir wa yaudu ala man kum maf'ul bih, nasnya maf'ul aw maf'ul sani albisan, nasja mudab yaman mudab ilai. Iza ta'adal fi'lu, apabila fi'il bermuta'adi ila maf'ulaini, kepada dua. Ya. As-sani yang kedua, minhuma daripada keduanya, laisa khobaran fil asli. Asan yang kedua daripada keduanya yaitu bukan khobar pada asalnya fil asli. Fal aslu, asalnya itu adalah taqdimu ma huwa fa'ilun fil makna, mendahulukan sesuatu yang dia itu fa'il pada maknanya. Jadi pada maknanya fa'il. Lau sumpama ataitu Zaidan dirhaman, aku berikan Zaid dirham. Yang menerima siapa? Zaid. Zaid itu menerima. Berarti apa? Menerima itu kan fa'il, yang berbuat. Tapi kalau i'rabnya di sini menjadi maf'ul awal Zaidan. Jadi harus Zaidan dulu, dirhaman belakangan. Wal aslu taqdimu Zaidin ala dirhamin, maka asal itu mendahulukan Zaid atas dirham. Kenapa? Li'annahu fa'ilun fil makna, karena bahwasanya Zaidan itu fa'il pada makna. Kenapa? Li'annahu al-akhizu lid dirhami, karena bahwasanya dia Zaidan,
Zaidun yang mengambil bagi Dil'an. Itu kan maknanya seperti fa'il. Wa kadza kasautu Zaidan hujubbatan. Dan seperti ini lafaz kalimat contoh, aku pakaikan Zaid akan jubah. Nah, jadi Zaidan dulu yang ditulis baru jubatan. Kenapa? Karena Zaidan ini adalah ya, dia seperti fa'il. Kenapa? Karena dia yang pakai akan pakaian. Masyaallah. Jadi jangan kita ya jubatan dulu baru Zaidan nyusunnya, jangan. Zaidan dulu baru jubatan. Wa albisan man za'arakum nasjal yaman. Ya, sama nih Yamani. Pakaikan olehmu akan orang yang menziarahi kamu akan tenunan Yaman. Ya. Nah, jadi didahulukan man, bukan nasja. Kenapa? Karena man ini ya, dia seperti fa'il, karena dia yang memakai tenunan Yaman itu. Nah, itu seperti fa'il. Orang fa'il kan gitu, yang memakai, yang berbuat. Ya. Faman, maka man maf'ulun awwalu. Nah, ini awwalu bacanya, awwalu, jangan awwalun, awwalu. Kenapa? Dia termasuk daripada ya isim tabdil, ya, dia akan menjadi termasuk daripada ya isim layan sorib apabila i'rabnya jadi sifat awal. Nanti satu saat kamu akan dapati dia awalun pakai tanwin, karena bukan jadi sifat. Wa nasja dan nasja maf'ulun sanin maf'ul yang kedua. Wal aslu aslah taqdimu man mendahulukan man ala nasjal yaman, atas lafaz nasjal yaman. Li'annahu labisu, karena bahwasanya dia si man itu yang memakai pakaian itu. Wa yajuz dan boleh taqdimu ma laisa fa'ilan ma'na, mendahulukan ma mendahulukan sesuatu yang ya bukan makna fa'il. Dan boleh nih, boleh mendahulukan sesuatu yang bukan makna fa'il. Lakin tapi itu khilaful asli, khilaf asal. Khilaf berbeda, bertentangan dengan kaidah asal. Umpama kasautu jubbatan ya Zaidan, itu kadang begitu, tapi itu namanya khilaful asli, bertentangan dengan kaidah asal. Wallahu a'lam bishawab.